Beberapa minggu yang lalu, kami ke Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, tepatnya di Desa Kemiri. Kami ke sini mau nyari coban atau air terjun. Singkat cerita seperti ini air terjunnya. Ini salah satu dari 4 air terjun di lokasi ini. Kami sendiri itu cuma bisa sampai ke air terjun kedua. Ini yang air terjun kedua, jadi di lokasi ini itu ada 4 air terjun. Sayangnya udah sore, mau gak mau kami harus balik ke Malang. Bahkan yang ini belum bisa kami jelajahi hari ini. Ini lebih tinggi dari yang tadi air terjunnya. Cuman gak ada jalan, itu tebing, sini tebing, sini tebing. Kami gak bawa tali, jadi sama kapan aja. Untuk menuju lokasi air terjun ini, itu butuh waktu sekitar setengah jam jalan kaki dari rumah Pak Kamitwo atau Kepala Dusun, tempat kami nitip motor. Sebelum saya kasih tahu jalur dari Malang dulu. Jadi begitu masuk Desa Kemiri, kalau terus ke situ ke Nongko Jajar ya, Pasuruan, itu ada SMP di kanan jalan yang warna orange itu gede. Di depannya ada jalan kecil, ikuti jalan kecil. Ter 1 kilo setelahnya ada pos Kamling ini. Di depan pos Kamling ada jalan ke arah barat. Jalan kecil ini ikuti aja, ntar tanya rumah Pak Kamitwo atau Kepala Dusun. Jalan kakinya untuk ke lokasi terjun juga ekstrim ya. Ini tanjakan sama turunan kayak gini. Ini bahkan pemandu kami, Mas Bambang, kelelahan kayak gini nih. Aduh, capek aku. Capek ah? Lu sampe ya apa orang sini kok capek? Kan udah gak pernah kesini. Jadi pastikan kalau Anda juga mau kesini, kondisi badan Anda harus fit dari rumah. Sekian dulu videonya. Itulah kenapa saya kasih video ini bagian pertama. Karena insya Allah dalam waktu dekat kami akan kembali lagi untuk melihat air terjun yang lainnya. Ditunggu aja. Terima kasih sudah nonton videonya. Saya Faris, Assalamualaikum.